لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحباء. Assalamualaikum, minta dipun terangaken rukun sholat qauli, fi'li, qalbi lan pembagian rukunne. Pundi mawon. Iki ta wis iku. Ala, eh? Dulu awal. Eh? Wis ya, wis tok sholat sunat ngono ya. Wis. Wis dibuka neh. Ya, enggak apa-apa. Ini ada yang tanya, minta diterangkan mengenai rukun sholat baik yang qauli, fi'li, dan qalbi. Ketahuilah rukun sholat itu ada dua, yaitu qauli dan fi'li. Adapun qalbi itu kesempurnaan menurut sebagian ulama karena khusyuk adalah termasuk syarat sahnya sholat. Cuma kalau ini diterapkan secara umum, nanti kita sendiri yang akan berat dalam menjalankannya. Rukun qauli itu amalan yang harus diselesaikan yang berbentuk ucapan. Ya, pertama kali takbiratul ihram. Itu rukun qauli. Dan cara menjalankan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ini di dalam hati yang takbir harus ada niat usolli fardho apa situ, kalau zuhur ya zuhri, usolli fardhol asri, usolli fardho subhi, dan seterusnya membarengkan wawah membarengkan niat dengan takbir itu wajib ya. Artinya ketika lisan kita baca Allahu Akbar mulai hamzah sampai ra, di hati kita harus bisa memasukkan usolli fardhu dzuhri. Kalau makmuman ditambah satu, usolli fardhu dzuhri makmuman. Kalau tidak makmuman tidak usah ditambah, jangan-jangan dikarang-karang sendiri, usolli fardhu dzuhri dewean lillahi ta'ala. Tidak usah pakai dewean ya. Kalau imam ditambah imaman. Cuma niat menjadi imam, kalau sholatnya Jumat itu niatnya menjadi imam wajib. Kalau selain sholat Jumat, seandainya imam tidak niat jadi imam, tetap sah jadi imam. Makmum sah jadi makmum, tapi imamnya tidak mendapat fadilah 27. Bedanya hanya itu. Terkadang niat ditanyakan, yang lain ditanyakan, yang Allahu Akbar tidak ada yang bertanya. Kalau Allahu Akbar itu karena rukun qauli ada satu huruf yang dirubah antara lam menjadi wawu, maka tidak sah takbirnya. Saya kok tidak pernah sih ada orang datang, Pak saya kok belum bisa baca Allahu Akbar, bisanya kok hanya Allah, tolong diwarai sampai bisa. Lu kok tidak ada yang gitu, padahal saya siap kalau dimintai saya tolong diajari sampai Allahu Akbar sampai bisa. Lah rumangsa itu apa ya? Perasaan saya diterangkan tok itu sudah bisa membenarkan sendiri perasaan. Ternyata enggak bisa ya, piye itu? Kok bisa seperti itu? Padahal takbiratul ihram Allahu Akbar, kalau orang itu bisa membaca ula, maka dia semestinya harus bisa membaca Allahu Akbar, karena lo-nya itu sama. Allahu Akbar, ulo, Allah, ulo, Allah, sama. Kuncinya di mana? Kulino kawe cile. Jadi wis dibenyakno Allah yo, bali awon neng kone takbir.
karena kulino dari kecilnya seperti itu. Nah, maka itu harus diulang-ulang sampai kulino itu berubah. Cara latihan nih, ujung lidah tutulkan lak-lakan atas, terus berhenti dulu, Allahu Akbar. Cara latihan itu alah ngono boleh gampang, kenyataannya engko harus tekbir balik gitu lagi kok ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, awalnya begitu kalau latihan, nanti terus dicepetkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, gitu ya. Jangan malu ketika Allahu Akbar, tidak malu ketika Allahu Akbar. Jangan. Tak kira yang azan itu ya ada Allahu Akbar, tak kira ini wis bener. Azan itu lho azan. Bareng tak rungok-rungokno temenan lho Allah. Ya, Allahu Akbar. Jadi mending-mending Allahu Akbar daripada Allahu Akbar. Itu rukun qauli. Aku isane ngono orang ngandel sembrono, bukan isane ngono sembrono, tidak mau berusaha untuk bisa benar. Karena apa? Luwung ngomong ulo bisa kok, kalau ngomong ulo menjadi uwo ya ajen isane ngono. Buktinya karo ulo bisa, waloh juga bisa, kok Allah ndak bisa. Bu beli jangan walohnya, bu beli jangan wawahnya, maksud gitu kan. Tapi kok begitu giliran Allah kok menjadi Allah, mah Allah lagi. Itu artinya apa? Seleder, tidak hati-hati. Jadi latihan Allahu Akbar, pokoknya kalau sini belum nempel ke atas pasti keliru. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Latihan sampai bisa baru selesai. Kalau sudah benar baru selesai. Terus lagi sampai bisa selesai. Satu yaitu rukun qauli apa tadi? Takbiratul ihram. Dua, baca surat Fatihah, itu juga rukun qauli. Dalam mengangkat tangan takbiratul ihram sunat hayat ya. Ini yang qauli-qauli dulu karena mintanya seperti itu. Baca surat Fatihah. Baca surat Fatihah mulai dari bismillahirrahmanirrahim. Di dalam membaca surat Fatihah yang perlu dijaga betul, jangan sampai ada syiddahnya yang berkurang. Jangan sampai ada yang panjang dibaca pendek, karena panjang itu dua huruf. Bismillahirrahmanirrahim. La itu dua, lam sama alif. Manirrahim, ma itu dua, mim sama alif. Rahim, him itu dua, ha, ya, mim tiga. Haim. Syiddah hilang juga menjadi batal Fatihahnya. Kalau tidak mau mengulangi dengan benar, akhirnya batal beserta sholatnya. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi kalau ada orang baca kok Ar-Rahmanir-Rahim, tidak sah. Ar-Rahmanir-Rahim. Jangan gini, saya bisanya arah kok. Tidak mau belajar bukan bisanya. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu syiddah-syiddah jangan sampai hilang. Ya. Yang perlu diperhatikan lagi, di setiap per huruf baik takbiratul ihram, surat Fatihah, jangan sampai dirubah hurufnya. Kalau kurang fasih masih sah, cuma kurang sempurna. Contoh kurang fasih, Allahu Akbar itu kurang fasih.
tapi masih lam, masih sah. Terus yang perlu dijaga lagi, ketika membaca Fatihah harus urut. Urut itu mulai bismillah sampai walam dhalin, tidak ada yang kebalik. Ya. Harus urut dan harus nuli-nuli. Nuli-nuli artinya tanpa ada berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau berhenti, apalagi diniatkan untuk memutus Fatihah, maka menjadi putus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Putus. Kalau putus, mengulangi dari depan. Kalau tidak mau, akhirnya Fatihahnya batal. Kalau Fatihahnya batal, suratnya pun menjadi batal. Maka ketika ada salah, mengulangi lagi dari depan. Setelah itu, tahiyat akhir. Ya, itu rukun kauli. Jadi subhanarabbil azim sunnah, ya, subhanarabbil a'la sunnah, rabbi ighfirli warhamni wajburni sunnah, rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi sunnah. Tahiyat akhir mulai dari at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sama dengan Fatihah, syiddah-syiddahnya tahiyat tidak boleh hilang. Yang panjang tidak boleh dipendekkan. Sama, karena tahiyat akhir itu rukun qauli. Kalau tahiyat awal sunnah. Ya. Kemudian salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang wajib sampai kum, Assalamualaikum warahmatullahi sun. Nah, begitu dua, begitu juga salam yang kedua. Jadi berapa tadi rukun qauli? Takbiratul ihram, surat Fatihah, tahiyat akhir, salam pertama. Tahiyat akhir itu ada yang menyendirikan antara tahiyat dengan baca sholawat. Jadi di tahiyat ada dua, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah, ini tahiyat. Kemudian Allahumma shalli ala sayyidina muhammad, itu wajib tersendiri. Sekarang saya praktekkan, nanti dibuat ngaji di rumah. Takbiratul ihram ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aminnya sunnah. Tahiyat akhir, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina muhammad. Salam, assalamu alaikum warahmatullahi. Itu yang pertama. Yang kedua sunnah, itu rukun qauli.
ya. Terus rukun fi'li yaitu berdiri. Jadi mulai dari takbiratul ihram itu harus takbiratul ihram itu harus dengan berdiri. Kemudian rukuk beserta tumakninah. Ya. Kalau tumakninah disendirikan nanti ya rukuk terus tumakninah. Terus iktidal tumakninah. Itu ada yang ngitungnya langsung rukuk beserta tumakninah. Tumakninah itu apa? Berhenti sejenak sehingga anggota sholat berada di tempatnya masing-masing. Berhentinya sekedar waktu cukup untuk membaca subhanallah. Itu namanya tumakninah. Terus tadi sampai tadi rukuk ya. Rukuk beserta tumakninah. Iktidal beserta tumakninah. Sujud pertama beserta tumakninah. Duduk antara dua sujud beserta tumakninah. Sujud kedua beserta tumakninah. Ya, itu rukun fi'li. Ya. Adapun duduknya tahiyat awal sunat hayat. Ya, mengangkat tangan di setiap takbir. Duduknya sholat tahiyat awal sunat ab'ad. Membaca Allahu Akbar di setiap rukun kauli, di setiap rukun fi'li pindah sunat hayat. Ya, mengangkat tangan ketika takbir sunat hayat. Walaupun takbiratul ihram itu gininya itu sunat. Terus habis itu di setiap rakaat ada itu. Kemudian duduknya tahiyat akhir. Duduk ketika membaca sholawat, duduk ketika membaca salam. Ya. Nolehnya itu juga sunat. Jadi seandainya kita salam tidak pakai noleh, kehilangan sunat hayat, tapi sah. Sudah komplit itu antara rukun kauli dan rukun fi'li. Adapun rukun kolbi, datangnya khusyuk mulai dari takbir sampai salam. Ini bagi ulama yang berpendapat bahwa khusyuk adalah syarat sahnya sholat. Bagi ulama yang mengatakan khusyuk, tadabbur itu sunnahnya sholat. Itu yang kuat yaitu kaul itu. Bagi yang mengatakan khusyuk itu syarat sahnya sholat, wah mungkin ini kita ya belum pernah ada yang sah. Khusyuk itu ada khusyuk zahir, ada khusyuk batin. Khusyuk zahir tidak menggerakkan tubuh kecuali gerakan-gerakan sholat. Ya, tidak menggerakkan anggota tubuh kecuali gerakan-gerakan sholat. Ya, itu khusyuk zahir. Khusyuk batin tidak mengingat kecuali makna dari yang dibaca. Kalau orang itu fokus pikirannya terhadap makna yang dibaca, maka dengan sendirinya akan khusyuk. Karena sholat itu kerjaan dan bacaan. Ketika bacaan fokus, berarti tidak akan kemasukan pikiran lain. Tidak akan pernah kemasukan pikiran lain. Kita sholat kemasukan pikiran lain karena mengingat selain yang dibaca. Kok cepat ya? Kiranya itu mudah-mudahan bisa difahami. Nanti disetel bolak-balik. Khususnya yang membaca kalimah Allahu Akbar. Ya, itu di latihan terus. Jangan disepelekan loh ini. Saya dalam menerangkan itu sampai tak ulang-ulangi. Ini kasihan nanti kalau kita tidak sah sholatnya. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwa.
habibul ladzi turja syafa'atu li kulli haulim minal ahwa li muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balli ma qashidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.